adalah pada Piala AFF 2022 lalu. Waktu itu, ia menjadi salah satu pilar lini belakang Indonesia. Muncul beragam spekulasi ihwal tak dipanggilnya Fakhrudin untuk bergabung lagi dengan timnas Indonesia. Salah satunya adalah penilaian sejumlah pihak bahwa performanya sudah turun sejak mengalami cedera lutut beberapa waktu lalu. Berikut inilah penampilan Fakhrudin di level klub pada musim ini. Simak video ini. 1. Mantap bersama Laskar Sapeh Kerab. Tengara bahwa penampilan Fakhrudin tampaknya terlalu gegabah. Sebaliknya, penampilan pemain asal Klaten tersebut bersama Madura United tergolong mantap. Posisi Fakhrudin di benteng pertahanan Laskar Sapeh Kerab tak tergoyahkan. Sejauh ini, ia sudah tampil dalam 13 laga bersama tim tersebut. Dalam 1118 menit bermain tersebut, Fakhrudin mencatatkan 18 tackle, 66 intercept, dan 50 sapuan. Dari data tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Fakhrudin memiliki kemampuan apik dalam membaca permainan. Hal tersebut tampak dari jumlah intercept yang lebih banyak ketimbang tackle yang dilakukannya. 2. Bagus dalam build up. Fakhrudin merupakan tipikal back modern. Ia tak cuma pandai menghentikan serangan lawan, tapi juga piawai dalam menginisiasi permainan. Hal inilah yang juga membuatnya menjadi salah satu kesayangan Shin Tae-yong. Musim ini, distribusi bola Fakhrudin terbilang ciamik. Ia sudah melepas 499 umpan dalam 13 laga bersama Madura United. Artinya, dalam tiap laga, ia melepas 38 umpan. Tak cuma secara kuantitas, secara kualitas pun, umpan Fakhrudin tergolong apik. Sebanyak 444 dari 499 umpan Fakhrudin tepat sasaran. Ini menjadikan akurasi umpannya mencapai 89%. 3. Fondasi anyar timnas Indonesia. Namun, sebagus-bagusnya penampilan Fakhrudin, ia tak bisa melawan sang waktu. Saat ini, usianya sudah mencapai 34 tahun. Artinya, usianya sudah termasuk senja bagi pesepak bola profesional. Mungkin, performanya di lapangan belum tergerus atau bahkan bisa jadi kian matang. Namun, sangat mungkin faktor usia ini menjadikannya tak lagi masuk dalam rencana utama Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sejak awal menegaskan bahwa ia datang untuk membangun fondasi timnas Indonesia. Artinya, ia tak hanya menyusun tim untuk saat ini. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu juga harus memikirkan komposisi skuad Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Bisa jadi ini sebabnya peran Fakhrudin mulai dikurangi dan digantikan pemain-pemain muda seperti Alveandra Dewangga, Rizky Ridho, atau bahkan Elkan Bagot. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan.